Minta uang itu. Ayo duduk bisa. Ayo duduk. Lemet terus Kak Kiro enggak. Ya, harus kuasai. Ya. Itu. Dilawan. Ini seringkali menyamar sebagai istrinya. Jadi sampean lu jangan gampang tiba. Masakno. Sampean engko lek wis kadung budal tenang. Serius aku iki gak goroi. Iya, Bu. Iya maksudnya enggak tega tadi. Lu kayak tega kan sudah dijelaskan sama Mas. Heeh. Sampean lek mati lillahi taala enggak masalah. Karena Allah. Tapi lek mati buat tumbal, malah kasihan sama lek tahu. Ya Allah, dibudak kayak begitu. Iya, jadi tumbal itu berat. Oi, lampir. Bukan, ningsih. Apa? Apa? Eh, wes kuat tenan ta. Iya, iya, terus mau apa tenan? Wes kuat tenan arep nyedeki aku. Sik menang. Congorung. Apa? Wes kuat tenan arep ngadepi aku. Memangnya kenapa? Ilmu mu apa wes dhuwur tenan. Ilmu ku ta. Dhuwur wingi engko ondo ora cukup. Sik arep meneh tower. Wes pengen ta. Hah? Kau pengen roh aku? Apa? Kau pengen roh aku? Aku pengen tahu kamu siapa? Pesugihan. Sudah tahu kamu pesugihan? Pesugihan dari mana kamu? Betoro Katong. Siapa? Betoro Katong. Betoro Kolo. Betoro Katong. Betoro Katon. Katong. Katong. Betoro Katon. Apa oh? Betoro Katong. Tong pesugihan Betoro Katong. Apa oh, aku gak mau tahu, semuanya juga aku gak tahu. Sementing sok tahu ae. Ya. Terus mau apa kamu? Mau ambil anak ini. Mau kapan kamu mau ambil? Tanggal 30 kapan? 30 bulan depan. Tanggal 30 bulan depan. Kamu waktunya ngambil. Perjanjiannya itu. Terus bingung lagi. Terus mau kamu apain orang ini? Jadikan budak kuning sih. Kamu kalau jadikan budak apanya? Diapain? Disiksa. Suruh kerja sih. Oh, kamu siksa suruh kerja. Terus kamu ngasih kekayaan apa sama orang itu? Harta. Oh, harta apa aja? Dagangannya melimpah. Oh, dagangannya melimpah. Langsung yo. Yo, langsung yo. Dagangannya melimpah. Mobilnya banyak. Terus? Anaknya sudah menjadi tumbal satu. Sekarang? Kowe apa wis kuat tenan ngadepi aku? Aku wis kuat tenan ngadepi kowe lha iki. Kamu ingin tahu aku siapa aku? Diaten. Sama-sama Betoro Kolo. Apa yang kamu mau, ha? Apa yang kamu mau?
kucampur, Nengsi. Kenapa kalau aku kucampur? Menghalangiku dari pesugihan, Nengsi. Menghalangimu gara-gara kamu minta pesugihan? Hmm. Orang minta pesugihan sama kamu? Hmm. Ingat, siapapun yang datang ke rumahku, masuk ke rumahku, urusan dengan setan-setan seperti kamu, aku tidak akan melepasnya. Banyak orang yang minta tolong ke aku, Nengsi. Silakan orang minta tolong sama kamu. Aku tidak banyak mau. Yang ziarah ke makamku, Nengsi. Ziarah nang makanya demit. Buat apa? Mereka salah. Mereka memujiku. Aku ingin tahu sama kamu. Kayak mana aku antara kamu dan aku? Hmm? Kamu juga ingin tahu kekayaanku kayak apa? Lebih kaya aku, Nengsi. Ayo. Tunjukkan kekayaanmu sama aku. Sana. Hmm? Kalau kamu pengen tahu, lihat ke Ponorogo. Ngapain ke Ponorogo? Aku bukan orang bodoh. Aku Danyang Ponorogo. Danyang aja kok bangga. Aku kamu tahu, aku ibu ya anak-anak. Loh ya, lebih dari Danyang. Kamu tahu, ingin tahu kekayaanku? Kamu ingin juga kayak orang-orang kaya dengan cara instan kamu, Nengsi? Iya, kalau aku mau minta sama kamu, bagaimana? Aku bisa memberi 10 kali lipat dari hartamu ini, Nengsi. Kamu ngerayu aku, mau ngasih kekayaan sama aku. Buka matamu lebar-lebar, aku tunjukkan semua kekayaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kaya mana kamu dengan aku? Hah? Kaya mana kamu dengan aku? Hah? Apa kamu? Kamu dapat harta dari mana, Nengsi? Ih, aku punya Allah kok. Yang punya segala-galanya kok. Kenapa hartamu itu banyak, Nengsi? Hei, aku lebih kaya daripada kamu. Ya, ingat-ingat itu. Dan kamu hati-hati dengan perjanjian itu. Akan aku batalkan semuanya. Jangan macam-macam kamu sama. Kamu gak bisa membatalkan? Gak bisa? Serius? Serius gak bisa? Semua yang sudah tertulis tidak akan bisa. Siapa bilang? Aku aja kemarin nulis di bank aja di bus. Apalagi perjanjian sama setan seperti kamu. Ingat, kalau sama aku tidak akan mundur sama sekali. Akan aku rebut nyawanya orang ini untuk keluarganya kembali. Kamu mampu menandingi aku, Nengsi? Ingin tahu siapa aku kamu? Hah? Aku pinjaminimu. Nengsi! Hey. Belum ada orang yang berani melawanku, Nengsi. Lihat apa yang hilang di badanmu. Apa yang hilang di badanmu? Hah? Apa yang hilang di badanmu, ha? Apa yang hilang di badan? Mustika aku Nengsen, aku Nengsen. Aku pinjam. Semua dari aku. Lihat. Buka mata. Kamu enggak mau buka mata? Buka matamu. Hukummu sudah di aku. Ampun, Nengsi. Senjatamu ada di aku. Tinggal satu yang belum aku ambil di badanmu.
apa yang tak ambil ini? Ini adalah kalung. Kalung itu beliauntinya adalah kepala tengkorak manusia yang dia buat kekuatan. Ini rapi sekali. Kembalikan semuanya nih, Teh. Apa? Kembalikan. Hah? Apa aku gak salah dengar? Kamu, aku suruh kembalikan? Ningsi, kembalikan, Ningsi. Itu kekuatanku satu-satunya, Ningsi. Ningsi, balikin, Ningsi. Itu kekuatanku. Aku gak bisa, aku gak bisa ngasih kekayaan lagi, Ningsi. Kembalikan, Ningsi. Dari pedolok aku ini, sini. Pasukanmu datang semuanya. Mereka tidak mengenal kamu. Serang wanita ini. Serang Ningsih ini. Ningsih ini harus dibunuh. Karena dia menggagalkan semua rencana kita. Ningsih ini harus dibunuh. Bunuh! Bodoh kalian! Terang wanita ini! Bunuh Ningsih. Potong-potong semuanya. Pisahkan Ningsih. Raganya. Pisahkan kepalanya, pisahkan kakinya, pisahkan semuanya. Taruh di jaket raya. Kurang ajar Ningsih ini. Ningsih, ampun Ningsih. Tuanmu ini mau disakiti. Tuanmu ini tidak bisa disakiti. Kalian semua cepat bunuh Ningsih. Cepat bunuh Ningsih. Potong-potong dia. Kepalanya buang ke selatan. Kakinya buang ke utara. Pisah-pisahkan badannya. Ningsih ini kurang ajar sekali. Ridul, kamu gak usah ngalor, Ray. Sini! Bantu aku, Roro Kidul. Ratu Kidul, bantu aku. Di depanmu. Ratunya begitu sudah di depanmu. Kanjeng Ratu, bantu aku. Bunuh wanita ini, Kanjeng Ratu. Bunuh wanita ini, Jari. Ayo tuh. Minta dewe. Didik dia. Dia mencari tumbal yang bisa membantuku. Ratu, kenapa kau tak membantuku, Ratu? Wanita ini, Ratu.
Ratu Kidul sekarang hidupnya di lor. Enggak gitu. Pekoron di Kidul banjir. Kembalikan Ningsi, akan aku kasih semua maumu Ningsi. Kembalikan itu Ningsi. Kamu mau perjanjian sama aku? Kamu mau janji apa? Jangan nunduk kepalamu. Naikkan kepalamu. Aku gak kuat Ningsi. Kenapa gak kuat? Kembalikan mustikaku Ningsi. Kenapa? Kembalikan mustikaku. Sudah, duduk yang tegak. Kalau kamu tidak tegak, tidak aku kembalikan. Tak tinggal kowe. Aku tak tinggal turu, oi, tak tinggal turu, oi, tak tinggal turu. Ayo tegakkan. Kamu mau perjanjian sama aku? Perlu diingat-ingat ya. Kamu tuh sudah jemblung, jelek, perut gendut, udel botong, manuk puret. Lah, kuping melolor, kupingnya panjang melolor, hidungnya mekrok. Aku udah kayaan sama kamu. Apa? Apa? Kayaan sama kamu. Kamu mau ngasih aku kekayaan? Hah? Kamu mau ngasih aku? Perlu diingat-ingat ya. Aku ngobati orang satu orang, Bu. Satu orang aja tak buat makan udah kenyang. Ngapain? Harus cari kekayaan, demit-demit kayak kamu gak penting, ngerti gak? Tujuh turunanmu gak akan habis kelaparan sih. Oh, kalau kamu kasih tujuh turunanku gak habis kelaparan. Siapa bilang? Siapa bilang? Demit yang bilang ya. Oh, demit yang bilang ya. Oh, kamu kasih kekayaan tujuh keturunanku gak bakal habis. Kamu kasih apa aku? Warisan? Harta yang melimpah nih. Harta yang melimpah? Apa harta itu? Berupa apa? Tanah satu kresek. Apa? Apa ton? Tanah satu kresek. Satu kresek kan harta. Emas. Emas. Aduh ya Allah, Mas Denny, Mas Ra, Mas Widi, Mas Izan, Mas Noval sudah cukup. Wis itu sudah emas-emasan ya. Karung-karung nih. Apa? Karung. Emas satu karung? Berkarung-karung Ningsi, kalau kamu mau. Emas berkarung-karung, tidak tergiur. Kamu tahu ini, cincin dari Turki. Kutu emas. Mustikaku Ningsi. Ya? Mustikaku, aku janji akan kasih kamu kekayaan Ningsi. Aku tidak tergiur dengan kekayaan. Aku punya harta aja, aku... Tak sedekah-sedekahkan. Aku lebih baik aku ngomong. Apa? Itu yang nolong kamu, Ningsi. Yang nolong apa? Kamu gak bisa diserang sama siapapun, Ningsi. Apa? Apa cari ini? Kamu tidak bisa diserang sama siapapun. Aku gak bisa diserang siapapun. Diserang. Gak yakin, Ningsi. Sudah. Ngomong gak usah berdili-dili sama aku. Yatim Ningsi. Anak yatim aku punya banyak banget. Aku bangga itu. Ingat, kamu harus ada perjanjian sama aku. Kalau kamu ingin hidup, tapi kalau kamu ingin celaka, lihat aja. Anak buahmu semuanya tidak ada yang mau sama kamu. Jangan Ningsi. Aku butakan semua mata anak buahmu. Ampun, Ningsi. Itu aja aku bisa. Semua apa yang kamu punya sudah tak aku ambil. Waktu bro, formula 44. Asuman. Ibu Nyai, tolong aku. Nih, tolong aja Nyi. Tak kaplok kono lagi. Ibu Nyai, tolong aku. Kamu ingin tahu aku bisanya apa? Aku ini Nyai Roro Kidul. Mau tak tolong? Aku seret kon. Mungsut.
ngono ati ngekei kekayaan, kepo-kepoan. Urung ngekei mung seret. Aku gak main-main, aku akan ngasih kamu kekayaan, Ningsi. Aku juga gak main-main. Berapa, Ningsi? Apa? Kamu mau berapa ton? Waduh, ton. Hei, perlu kamu ingat ya. Aku iling-ilingan namanya, Ningsi. Sudah dititipi orang pun untuk sedekah, aku tidak mau. Karena takut sedekahnya orang termakan olehku, apalagi dapat uang dari pesugihan. Sorry bro. Kak, apa nih sih? Coba aja dulu. Oh, coba dulu. Dicoba. Coba lagi, coba lagi. Kapan menangnya? Hati-hati yang punya pesugihan-pesugihan. Bila sudah dapat begini, nanti pasti larinya ke orangnya sendiri. Terus bila mana tidak begini, suatu hari pasti ada keplesetnya. Namanya setan mencari terus apa itu kesalahan dari orang itu. Sudah ya, kamu perjanjian sama aku, mau enggak? Kamu kan mau ngasih aku harta. Kalau kamu enggak, aku enggak. Biar cepat selesai. Mau kamu? Mau enggak? Mau enggak? Persyaratanku mau enggak kamu? Kalau kamu tidak mau persyaratanku, tak tinggal kamu. Apa persyaratanmu, Ningsi? Persyaratanku cuma gampang banget. Lepaskan orang ini. Susah, Ningsi. Apa? Susah? Silakan kalau kamu enggak mau bilang susah. Lanjutkan kalau kamu bisa. Aku menghimpit dadanya, Ningsi. Biar dia sesak nafas dan mati, Ningsi. Kamu himpit dadanya. Terus biar mati. Silakan kalau kamu bunuh. Tapi jangan harap barang yang milikmu yang tak ambil kembali ke kamu. Jangan Ningsi. Kamu masih ingin tumbal orang ini? Enggak, Ningsi. Kembalikan itu, Ningsi. Aku enggak bisa lagi nanti, Ningsi. Enggak bisa lagi. Jadi kekayaan, Ningsi. Terserah kamu. Enaknya gimana? Kamu bersikuku dengan aturanmu. Aku juga bersikuku dengan aturanku. Ningsi. Aku kasih 1 ton. Kembalikan itu, Ningsi. Aku gak ganggu kamu, 1 ton? Aku lagi 5 ton, moh. Ini mah 1 ton. Susah, 5 ton itu juga susah, Ningsi. Berarti melarat kowe. 5 ton gak duwe. Yo, kasih ono aku 5 ton. Oh, ayo. Susah, Ningsi. Tumbalnya banyak. Tumbalnya harus banyak. Sorry aku ngasih tumbal. Memangnya aku kamu kasih terus aku suruh cari tumbal? Bonus, Ningsi, enggak. Bonus. Ya Allah, no bonusnya barang. Berarti aku kamu kasih ke harta, enggak ada tumbal-tumbalan. Bonus ke aku. Kalau tahu tumbal Omar mau. Mau ya. Kolek di sini juga ada. Oh ya. Kalau 1 ton, kalau 2 ya 2 ton. Tahu kau? Sudah, kamu lepaskan orang ini. Kalau kamu tidak mau melepaskan orang ini, apa yang aku kamu punya tidak akan kembali kepada kamu. Ya? Jangan Ningsi. Jangan, aku mau Ningsi, aku mau. Aku mau Ningsi. Kamu lepaskan tidak? Kalau orang ini kamu lepaskan, terus kamu mencari tumbal siapa lagi? Enggak, Ningsi. Enggak apa? Enggak cari tumbal, Ningsi. Terus, kalau kak nyari tumbal? Siapa gantinya? Yang nyuruh, Ningsi. Apa? Yang nyuruh. Dengar baik-baik ya. Kamu sekarang tak lepaskan.
Apa yang kamu punya masih tak tahan di badanku. Bila janjimu meleset, tidak akan kembali kepada kamu. Tapi ingat baik-baik. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu lepaskan orang ini dan apa yang kamu taruh di orang ini sudah keluar semua, barang yang kamu punya di milikku ada di badanku, dengan otomatis akan kembali pada kamu. Pilih mana kamu? Tanpa kamu minta, langsung kembali ke badanmu. Aku tidak akan musik kamu. Ayo cepat. Tak hitung lu. Sampai ping 5. Sampai enggak 5 enggak ada jawaban, langsung tak tinggalkan. 1. 4.5. Langsung. Jangan. Aku mau gimana nih? Gimana bagaimana? Aku makan apa kalau enggak ada tumbal nih? Urusanmu. Iya, karena mepet ini, waktunya mepet banget. Bulan untuk ini. Aku makan nih, mepet sekali untuk waktunya dia makan. Ini harus uber-uberan. Ojo sampai lengah. Anu, omong-omong sama aku, nunduk-nunduk, jangan nunduk. Jangan malu kamu sama aku. Anggap aku temanmu. Lihat. Kamu buka mata. Buka mata dulu. Lihat muka, buka mata dulu. Oh, tak kenceng no. Lali deh. Umum serot. Serot. Lihat aku. Ngapain kamu melihat? Semua ada di aku. Dengar. Lihat dulu. Dengarkan dulu. Udah metok nangisan. Dengarkan dulu. Kalung. Ini kepalanya siapa? Sudah tahu ini kesaktianmu. Ini kepalanya siapa? Hah? Tumbal terakhirku, Ningsi. Kurang ajar kamu. Setelah itu anak ini, Ningsi. Aku tidak akan bisa melepas dengan caramu gitu. Lepaskan dulu orang ini. Orang ini kamu lepaskan, keluarganya kamu lepaskan semuanya. Otomatis semua ini akan kembali ke kamu. Tapi jangan sampai sentuh-sentuh lagi. Bila kamu sentuh lagi, ada salah satu magnet di badanmu mau tak ambil. Kamu otomatis akan masuk ke aku. Jangan, Ningsi. Jangan, Ningsi. Aku cari tumbal lain, Ningsi. Aku ambil magnet yang ada di badanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini magnet, tidak bisa muntah pak, tidak bisa muntah. Seperti deku, hati ini mati apa jenis dek? Magnet ini sebagai paling senjata paling utama di dia untuk kekuatan di badannya. Kalau ini sudah aku ambil, lepaskan orang ini. Apa yang kamu taruh, ambil secepatnya. Akan aku kembalikan langsung ini padamu. Ayo, ambil deh. Apa yang kamu taruh, ambil semuanya. Dan kamu juga keluar. Kalau tidak kamu ambil, ini tidak aku kembalikan. Kuning sih. Cepat.
Sudah, Ningsih. Sudah kamu keluarkan? Sudah. Ini janjiku aku berikan. Nih. Tapi barang-barangmu aku sita. Jangan sih kembalikan. Tidak bisa. Nanti kalau kamu sudah lepas dari orang ini sehat semua. Keluarganya tidak ada apa-apa. Dan kamu bertanggung jawabmu pada orang yang menyuruhmu. Tidak kamu jalankan barang-barangmu. Jangan harap masuk ke dalam lagi. Ningsi, kembalikan. Oh. Gimana? Enak. Coba buat miring. Buat miring-miring yuk. Enteng. Iya, itu lekas enteng. Bisa coba uget-uget nolongnya, Pak. Oh. Duduk. Nanti duduk. Tinggal ngobat di batuk ya. Ya. Ayo duduk, ayo. Ayo. Belajar dulu. Enggak sesek. Sekarang sesek. Sesek sekali. Tunggu dulu. Coba sesek enggak? Yes, betul aja. Nanti paru-parunya diobati. Paru-parunya udah ngeplek, Pak. Yang penting lepas dari itu. Medis kok ya? Ya apa, Nam? Diminumin gak, Pak? Gak apa-apa, kok jadi kerucuk. Atas sebenarnya. Sudah, enak kan? Badannya ringan? Hah? Alhamdulillah. Enak. Awak dewek duwe sungu. Duwe siung. Duwe kalung. Duwe kuku. Duwe permata. Duwe mahkota. Ini tadi juga ada mahkotanya. Aduh, pendek ini kan. Wis. Ala ono kepethu arek kuncing duwe indra. Iki buning yo gendeng wae. Sembarang digawe. Rosokan. Enggak apa-apa. So, sampean banyak istighfar. Semangat, iso blunger-blunger tok ae. Tegak. Sekarang tanya, apa yang dirasakan? Hah? Ini ringan, Bu. Ringan? Biasanya kayak ringan. Mikul orang gitu, Bu. Hah? Kayak mikul anak kecil. Biasanya gitu. Kayak mukul orang. Iya. Sekarang sih. Iya, terus.
Ayo digiat-giatkan badannya, mulai dinormalkan, semangat untuk sembuh. Ojo lemes-lemesan tok ae, wong aku totoane woku iki kok. Keruwoyo anak buah raiku ganti rai nek dhek. Rai nek dhek, tak ganti raiku, keroyok. Masih banyak ini daripada pengikut yang lainnya. Jadi bukan langsung habis kak. Itu yang penting, itu yang satu ini tok yang penting. Satu ini harus keluar, harus lepas. Kalau ini enggak keluar, lo budal ya budal, tenang. Kan ada waktunya, tanggalnya, jamnya. Atas tumbal, bro. Iya, tua tumbal. Perjanjian. Kurang ajar. Aku tidak kayak ini, masa karu. 4 tahun. Satu tahun. Anu, mau pulang, Pak? Iya, nggak bisa langsung hilang. Kalau langsung hilang enakan, ini nanti akan habis lupa bocok. Nanti malam sakit badan semua. Jangan dikira enak, langsung enak, jangan. Karena ya seperti ibu ini. Ibu ini dulu juga lepas bocok. Ini lepas bocok akhirnya jadi begini. Itu. Jadi gitu. Itu lepas bocok akhirnya jadi begini. Tidur yung. Boleh, tapi nih kalau menurut aku besok jangan dulu, sore lah pulangnya, gak apa-apa. Pagi tak terapi lagi, karena nanti kalau sakit semua samain bingung. Karena habis lepas pocongmu kayak tidak nyaman banget. Begitu. Boleh tanya yang lepas pocong ini. Nggak ketinggalan. Gila, Bang. Besok mau pulang nggak apa-apa, Bu. Tapi nanti garamku dipakai sama air ya. Nanti kalau ada sakit semua, masalah. Mandi air panas saja. Gitu, Bang. Kalau masih sakit semua, nggak bisa langsung. Kalau masih sakit nggak bisa langsung hilang. Ibu banyak sihir yang ada di bawah. Kok ini dah? Mit? Kudu demi teh lagi kudu dorak, nak lah. Ambil je pak. Ge. Babe. Ya kok dua ya, kok dibuat sama. Pesannya terakhir, kamu buka kamar. Iya, aku orang yang buka. Emang ini tuh, Mbak, ya? Halo, Zang, Bu Zang. 100 lo bonus. Tambah 200. Tambah tumbal. Ayo, Bu. Gak boleh ada sih, Mbak. Mana kabeh? Ya, masalah. Masalah ora? Masalah, Bu. Sing ndi? Tangan tuh. Iyalah, mendi wong keluarga. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, kan dite wong-wonge aku pengen. Siapa namanya, Bu? Aku macak buto aku ya iso. Ayo. Masalah apa enggak? Baik kemalaman. Waduh. Ini nunggu masalah dari tadi ya. Ayo kita berdoa. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dua hari ini termasuk contoh tumbal-tumbal yang serakahnya manusia. Banyak loh yang tumbal-tumbal yang tidak kelihatan sekali, ada orang berdagang pakai tumbal, berdagangnya luar banget. Sehat-sehat ya. Ya. Sehat-sehat, semangat ya, Bu. Bu. Ya. Istri saya kan baru lepas.
Jadi rencana kami mau balik ke Sumatera besok, Bu. Kan sudah. Iya, Jadi dia takut nanti lepas pocong ini kan ibu ibu bilang tadi oh ini ini gak mungkin langsung sembuh pak iya ono ceritane tunggu dulu aku anu selak malam aku iki mesti gak istirahat ta sampean ngenteni ame habis tak obati santai iso tidur nunggu tidur aku gak pernah berhenti ayo ngamuk dulu mari kita berdoa mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dengan sifat-sifat yang begitu harta ditumpuk-tumpuk dengan cara yang begitu insya Allah tidak ada sama sekali untuk bisa membahagiakan kita dan anak keturunan kita nanti malah itu-itu yang bisa memakan keluarga kita mari kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Indonesia kita diberikan makmur dan nyaman. Kepala saya pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin air atau garam ataupun bentuknya apapun yang dibuat media kita doain kembali mudah-mudahan Gusti Allah mengijabahinya dan yang sakit-sakit mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kesembuhan yang diberikan bencana atau musibah dan bencana mudah-mudahan yang berlalu diberikan kesabaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa? Kalau bisa secepatnya ya.